Sebuah mobil Toyota Fortuner berwarna hitam diketahui bernopol D1163RC menabrak bangunan toko swalayan di Kecamatan Kramat Mulia, Kuningan, Jawa Barat. Senin, tanggal 21 Juni tahun 2021. Video yang memperlihatkan mobil berada di dalam toko beredar dan viral di tengah masyarakat. Video berdurasi 52 detik itu menggambarkan kondisi mobil Toyota Fortuner yang berada di dalam toko modern tersebut. Dari kejadian demikian, terlihat rak dagang beserta makanan dan serta minuman kemasan hancur berantakan. Update-update. Mobil Fortuner plat Bandung ikut belanja. Posisi sopir masih dalam. Gak tahu mabok, gak tahu sok. Tulis pembuat konten dalam video tersebut. Ega. Salah seorang perangkat di Kecamatan Kramat Mulia mengatakan, untuk unit mobil kini sudah mendapat penanganan dari unit Laka Lantas Polres Kuningan. Untuk unit sudah ditangani dari unit Laka Polres, ujarnya.